ingat kepada kisah daripada Sayyidina Musa, ketika beliau berjumpa dengan anak daripada Syuaib, daripada Nabi Syuaib. Syuaib ini ada yang bilang adalah rajulun salih, bukan Nabi. Ada juga yang mengatakan beliau adalah Nabi. Ketika Musa alaihissalam, Nabi Musa telah membantu anak Nabi Syuaib untuk memberikan air untuk gembalaannya, Nabi Musa duduk sendiri. Ketika beliau duduk di bawah pohon sendiri, tidak ada makanan yang beliau makan. Beliau pun tidak berkenalan siapa kamu, kemudian dari mana asal. Tidak berkenalan. Cuma beliau bantu untuk memberikan kambing, memberikan air untuk kambingnya. Kemudian anak daripada Nabi Syuaib, dua orang anak gadis pulang tanpa beliau tanyakan dari mana rumahmu, kemudian tanpa beliau tanyakan apa tidak. Kemudian salah satu daripada anak Nabi Syuaib ini yang perempuan datang menjumpai Nabi Musa tiba-tiba, yang masih duduk sendirian di bawah pohon beristirahat. Allah ketika menceritakan kisah ini dalam surat Qasas, Allah menceritakan dengan detail. Yang detail diceritakan ini perlu harus menjadi perhatian kita. Waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maka datanglah salah seorang daripada wanita tersebut, anak Nabi Syuaib, ya. Bayangkan seorang wanita, dia enggak pernah jumpa dengan seorang laki-laki asing, kali ini berjumpa dengan seorang laki-laki asing. Lalu dia datang, Allah gambarkan dengan gambaran yang sangat insyaan. Apa? Tamshi ala istihya'in. Dia datang dalam keadaan tersipu-sipu malu. Datang menjumpai Nabi Musa dalam kondisi tersipu-sipu malu. Imam Qurtubi menceritakan dan dalam tafsir beliau, beliau menyebutkan bagaimana datangnya ini. Tersipu-sipu malu ini seperti apa? Beliau cerita, pertama adalah laisat bisalfa'ah. Wanita tersebut bukanlah salfa'ah. Salfa'ah itu apa? Salfa'ah itu adalah wanita jari'ah ala rijal. Buhul, kuragam. Ya, berani di depan laki-laki ada menampakkan pegahaban laki-laki nari. Hai dona, punya pelik cukai dia orang kau. Karena laisat bisalfa'ah, bukan demikian dia. Satu. Kemudian beliau bilang apa? Dia datang tasatiratu wajhiha bikum midariha, bahwa dia datang dengan menutup mukanya dengan bajunya. Enggak ada menutup masker, enggak ada. Tapi karena malunya, bajunya dipakai untuk menutup wajahnya. Berarti bukan dalam kondisi memang pakai niqab. Bukan, memang sengaja menutup karena malunya beliau datang. Lihat, Allah menggambarkan ini adalah sifat paling agung daripada seorang wanita. Silakan kerja di luar, tetapi jaga ini. Jaga cemburu suami. Kalau belum bersuami, maka istihya ini mesti ada, pelihara. Pelihara dengan baik. Tidak masalah bekerja di luar, tapi jaga ini dengan baik. Maka laki-laki juga disuruh oleh Allah, yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yaghuddu min absarihim, dan mohon dijaga pandangan mereka, dan wa yahfadhu furujahum, dan jaga daripada kemaluan. Yahfadhu furujahum, jaga pandangan kita. Pandangan saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya sebaik-baik cara kita lihat bahwa bagaimana hubungan kita laki-laki dengan perempuan itu adalah baik dan bagus, saling menjaga, ketika berbicara tidak berani menatap mata. Ketika berkata hanya boleh menatap mata. Wanita tidak menatap mata kepada laki-laki, laki-laki tidak berani menatap matanya. Bagus, itu sama-sama menjaga.